Assalamualaikum, salam hormat. Bersama saya Skardok. This is the best part. Macam mana saya cari tempat tinggal dekat KL? Kerja kat camp senang sebab ada asrama, ada disediakan. Dekat KL, saya apply jadi student dekat Akademi Seni Warisan Kebangsaan. Tapi tujuan dia sebenarnya bukan nak jadi student. Kelebihan Akademi Seni Warisan Kebangsaan, sebab walaupun dah tua, dalam 23-24 macam tu, dia masih boleh accept student. Yang Akademi Seni Warisan ni, dia tak banyak sangat apa nama intellectual tau. Dia lebih kepada, macam saya ambil teater tau, so dia banyak practical. So saya apply. Dia punya interview kena berlakon jadi gorila lah apalah, saya tak ingat lah. Jadilah, akhirnya terpilih masuk Aswara. Tujuan dia sebenarnya bukan nak belajar. Untuk saya waktu tu adalah nak cari tempat tinggal. Dia bagi asrama setahun, bayar RM200 je. Pandai tak saya? RM200 tinggal kat KL. Sambil saya kerja tu, Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni lah, nama dia Nazam. Kalau Abang Nazam ingat, ini yang saya nak bagi tahu, yang terima kasih banyak-banyak sebab apa nama, panggil saya untuk interview. So waktu tu Abang Nazam ni, dia macam somebody lah dekat bernama tu, bernama TV. So dia panggil saya untuk interview jadi pembaca berita sukan. Saya ingat lagi, saya ni dah lah belajar SPM, bercakap dengan orang pun tak berani. Waktu tu saya dengan rambut selabat, dengan selepet je lah. Saya ni memang selepet habis tau. Memang confident pun tak ada. Confident ada, tapi sebelum tu yang tak ada confident, tapi lepas tu dah ada confident. Dan bila Abang Nazam jumpa saya tu, sebab suara saya, dia panggil saya untuk interview. Dan saya dapat jadi pembaca berita. The best part is, disebabkan saya ni tak belajar communication, bidang apa nama, mass communication kan, saya tak belajar. So 6 bulan pertama jadi pembaca berita itu adalah paling mencabar dalam hidup saya, sebab hari-hari almost lah memang kena maki, baca berita salah sebutan. Contohnya macam Tottenham Hotspur, saya tak sebut Tottenham Hotspur, saya sebut Tottenham. Ha! Dengan confidentnya Tottenham secara langsung dekat TV. Lepas tu ada satu lagi, betapa kampungnya saya ni, perlawanan bola sepak di antara Australia dengan whatever lah kan. Sebutan dia sebenarnya bukan Australia, sebutan dia adalah Australia. Nampak tak? Australia. Apa lagi waktu tu, Samuel Eto'o. Dulu saya tak tahu nama dia, sebutan tu Samuel Eto'o. Saya sebut Samuel Eto'o sebab ada apostrophe O kat belakang. Aduh, itu pengalaman lah. Tapi 6 bulan tu kan, bila kena maki kan, bukan kena maki tau, kena tegur lah waktu tu. Dia baca berita ni, anda nampak kan kita pakai earpiece tu kan. Sebenarnya dekat studio tu mereka boleh communicate dengan anda tau. So waktu tu kan, waktu dia baca tu kan, saya macam terus Allahumma, habis berterabur lah bacaan saya apa semua. Nak berasa nak berhenti pun ada, tapi fikir-fikir balik, jarang dapat peluang baca berita ni. So saya bertabah, saya niat apa saja yang orang tegur adalah semuanya ilmu, adalah semuanya adalah untuk kebaikan saya. Sebab itu kalau anda komen, anda tegur, orang macam ni susah nak react. Saya akan respon, saya akan anggap benda tu sekadar teguran yang membina tau. So saya jadi pembaca berita kat Panama. Lepas 2-3 tahun jadi pembaca berita, saya dapat opportunity untuk masuk program top host. Program top host, saya dapat nombor 2 top host. Lepas tu offer waktu tu, Media Prima offer gaji tak berapa besar berbanding dengan saya kerja kat Panama. So saya kembali semula ke Panama. Dan lepas tu saya nampak satu offer. Sambil pergi baca berita kan, saya dah macam bosan baca berita. Tapi baca berita ni part time, bukan kerja tetap untuk saya tau. Sambil baca berita tu, waktu tu drama bernama ni macam bergolak sikit lah. Pemilik dia macam-macam lah kan. So ramai lah orang yang apa nama,
Gaji tak dibayar lah, senang cerita. Mereka tak mampu nak bayar gaji. Tapi saya tak ada kerja lain. Tapi saya masih juga baca. Dan for the past, saya baca sebab ramai yang keluar ataupun pergi ke RTM apa semua. Saya tak ingat lagi, tapi kisah dia macam tu lah lebih kurang. Saya baca setiap hari, siang malam. Hari-hari baca siang malam, siang malam, siang malam. Saya dapat duit. Saya tak dapat duit. 3 bulan kemudian saya dapat duit. So sepanjang 3 bulan tu, ikat perut, makan Maggi apa semua, whatever lah kan. So dalam terdesak nak cari duit tu, saya buka surat khabar. Ada jawatan atau ada apa nama, interview untuk jadi pramugara. So yes, saya pernah jadi pramugara. Walaupun ketinggian saya 160 cm, 165 cm, cukup-cukup makan untuk jadi pramugara. Dengan speakingnya ke laut apa semua, saya hanya bawa confidence saya saja. Alhamdulillah saya terpilih untuk jadi pramugara dengan Malaysia Airlines. Panjang cerita ni. Lepas tu dah jadi pramugara, saya kerja setahun je pun dengan Malaysia Airlines ni. Sebab Malaysia Airlines pun nak bankrupt, gaji pun kecil, tak ada perks. Tak ada perks macam mana nak cakap. Dulu kalau siapa jadi pramugara kan untung, dapat tambah murah apa semua, family dapat sekian-sekian. Dah tak ada dah waktu tu. Kerja pula separuh mati sebab kru tak cukup lah apa semua kan. Flight dia, jadi cabin crew ni penat tau. Kalau anda tinggal kat KL, airport tu, KLIA tu jauh. Kalau anda flight pukul 7 pagi, sejam sebelum anda nak kena ada. Sekejap eh. Sejam sebelum anda nak kena ada kat airport. So kalau sejam sebelum anda nak kena ada kat airport, anda kena gerak sejam lebih awal daripada sejam tadi. Dah 2 jam dah. Kalau sejam lebih awal daripada anda nak gerak tadi, baru anda nak gerak, pukul apa pula nak bangun? Kalau laki tak apalah, 5 minit, 10 minit, setengah jam dah boleh kau tim. Kalau perempuan, sejam lagi lebih awal, 3-4 jam lebih awal daripada first flight mereka nak keluar tu, mereka dah kena ready tau. Kesian tau. Saya respect sangat siapa-siapa yang masih jadi cabin crew, especially macam Malaysia Airlines, macam Air Asia ni. Jauh airport kita ni. Lepas tu tak apalah, itu kisah lama kan. Tapi kelebihan jadi cabin crew ni, saya dapat lihat dunia tau. Saya dah pergi travel dekat banyak tempat dekat luar negara sana yang membuatkan wish selesanya kereta ni. Comfort mode eh. Yep. Saya dapat lihat luar lah, betapa majunya negara luar, betapa modernnya, betapa, you see eh, Malaysia ni, bila saya tengok-tengok balik eh, macam kita pergi Singapura baru-baru ni, Malaysia ni kaya dengan sumber tau. Resources kita ni legendary tau. Ada minyak, ada getah, ada kelapa sawit, ada tanah, macam-macam ada. Ada negara macam Thailand, minyak pun tak ada. Singapura apalah, ada tanah pun tak ada. Kecil pula tu. Tapi bagaimana mereka ni boleh menjadi negara yang begitu maju dan membangun tau. Dan kita dekat Malaysia, minyak pun mahal. Tol lagi negara lain, kalau anda pergi, tak tahulah, memang ada tempat tertentu negara tu ada tol. Ada tempat tertentu negara tu ada lebuh raya tapi tak ada tol pun. Saya tak tahulah macam mana. Bilakah suatu hari nanti Malaysia ini kaya seperti mana kayanya negaranya. Rakyat Malaysia ni kaya seperti mana kayanya bumi bertuah ini. Dengan resourcesnya, dengan Sabah Sarawak, dengan balaknya apa semua, tapi rakyat menderita. Oh, jadi tiba-tiba jadi emotional sikit, maaf eh. But I get to see the world. I get to see, I went to Africa, I went to India, Hong Kong, Thailand. Tempat paling jauh saya rasa saya pergi dekat Ghana lah kot. Apa nama lagi? Tak apa. Okay, so dah jadi cabin crew, berhenti jadi cabin crew, continue baca berita. Tapi bila saya jadi cabin crew tu, dengan, ingat tak tadi saya kata saya baca berita tanpa gaji, tapi lepas tu, lepas 2-3 bulan saya dapat lansam tau. Waktu tu lansam tu dalam 16,000 lebih tau waktu tu. So dengan menggunakan slip gaji baca berita dan pendapatan part time baca berita, slip gaji cabin crew dengan pendapatan part time baca berita, saya pakai itu untuk buat deposit beli rumah. Cuba teka, datang dari Sarawak, sebatang kera lah, senang cakap. Saya bawa satu beg kan,
Datang dari Sarawak, saya beli rumah dekat mana tau.